Mikrobioma, solusi produktif ternak ruminansia. Apapun pakannya, mikrobioma suplemennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat bergabung lagi dengan Josh Channel sini. Ya teman-teman, untuk hari ini hari Minggu, ini tanggal 25 Desember 2022 saya berada di kandangnya Mas Andi teman-teman ya. Yang mana untuk kali ini kita review untuk kambing-kambing cempe teman-teman. Oke, selamat sore Mas Andi. Selamat sore. Sehat lah Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Paling aneh sehat teman-teman ya. Dan ini untuk kesekian kalinya saya bikin video di sini. Sudah lama juga ini saya nggak main ke sini Mas ya. Iya. Oke. Ini untuk hari ini cempe-cempe semua ini Mas ya. Ya, ini cempe plasman. Cempe plasma teman-teman. Plasma penggemukan. Ini untuk penggemukan ya. Boleh juga ini cempe-cempenya ini banyak teman-teman. Ada berapa ekor nih Mas Adi? 12 ekor. 12 ekor. Ada 12 ekor teman-teman. Ini mohon maaf teman-teman ya, karena ini di dalam ruangan dan kurang agak terang, mohon maaf ini ya. Nih. Jantan semua atau betina semua ini? Betina semua. Plasmaan betina semua. Oke, yang digedein ini untuk yang betina semua. Semuanya ada 12 ekor. Ekor teman-teman. Coba kita review Mas. Oke, yang mana dulu nih Mas? Ini yang agak gedean nih teman-teman, kayak gini ya. Standarnya ya telinganya udah enggak bonggol, enggak terlalu bonggol. Oke, udah lepas karena bagus. Telinganya. Untuk TB-nya berapa rata-rata ini? Sekitar 65-an. 65? 65, 60-65 ini. 60 sampai 65 cm teman-teman. Harganya berapa Mas? Ini udah diborong orang. Oh gitu, ya, sudah diborong orang. Root 2,5-an. 2,5-an? Root. Root 2,5. Itu sudah sampai lokasi apa? Iya, sudah. Sudah sampai lokasi di Pulau Jawa ya? Iya, Pulau Jawa. 2.500.000. Ini adalah cempe betina yang masing-masing ada umurnya. Yang bluer-bluer juga. Iya. Ini macam-macam teman-teman ya. Tuh. Masing-masing umurnya 5 sampai 6 bulan. Iya, sekitar 6 bulan. 5 sampai 6 bulan harga 2.500 itu sudah free ongkir ke Jawa, teman-teman. Jadi, kalau misalkan root kayak gitu minimal berapa ekor? 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor, teman-teman. Jadi kalau 5 ekor misalkan gimana? Itu beda harga. Beda harga. Biasanya harganya sama cuma kena ongkir. Oh, gitu. Iya. Iya teman-teman, 10 ekor ya minimalnya. Ini dibeli orang mana ini Mas? Ini beli orang Jawa Barat. Jawa Barat? Iya. Tinggal kirim aja berarti iya, ya? Iya tinggal kirim. Semuanya ada berapa ini kali 12 ini? Ekor. 12 ekor, sebenarnya 15 ekor kurang 3 ekor. Oh gitu? Iya. Oh kurang 3 ekor teman-teman. Ini tinggal ngirim besok, darah-darah siap kawin, kembali lagi sini. Oh gitu? Iya. Oh berarti digedein di sana iya. Terus yang darah-darahnya pulang lagi. Iya. Dibeli lagi sama jenengan? Iya, soalnya di sana kan ada yang bilang penjualannya susah, itu kan rata-rata pada penjualannya susah di gitu. Oh gitu, iya iya. Jadi ini ya digedein di sana terus balik lagi ya. Iya. Jadi kan terus kalau sistem kayak gitu, biar teman-teman tahu juga itu gimana Mas? Maksudnya yang penting satu lubang Mas. Satu lubang. Nah misal ini 10 ekor. Ntar kalau kan ada ini ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Iya. Ntar kalau yang bagus dijual sendiri kita dibagiin yang kurang bagus ya kita nggak mau. Oh gitu. Yang penting yang 10 kita baliknya juga 10. Oh gitu ya? Iya. Dan barang aslinya ya? Iya. Pokoknya dari sana sudah gemuk, sudah jadi gitu, dibawa ke sini, dibeli lagi. Berarti artinya... Yang penting perawatannya ya, juga maksimal, nggak cuma gelem ora-ora yang jelas. Nah, itu. Nah, ya kan, karena gelem ora-ora itu kelihatan dari cempenya Mas ya? Iya. Jadi gede apa enggak, ya itu. Tata caranya seperti itu, teman-teman ya. Ntar kita pandu rasanya dari sini, misal perlu obat cacing, perlu gimana, ntar kita juga siap. Untuk... Kok? Ini kok cempenya kayak gini Mas ya, ini gimana? Yang penting ada gitu konfirmasi. Ada konfirmasi yang penting teman-teman. Oke. Ini ternyata sudah laku teman-teman ya dan semua ini adalah betina umur 5 sampai 6 bulan dengan harga root itu 2.500.000. Sudah free ongkir. Makanya teman-teman kalau minat nanti tinggal kering WA saja sama jenengan kalau misalkan mau jadi plasmanya ya. Iya. Jadi okay. Untuk yang teman-teman yang lainnya kalau ada yang minat Mas boleh ke Perduse. Gitu bisa. Gimana Mas? Atau bisa. Nanti diambil lagi sama jenengan gitu. Ya bisa. Nah itu teman-teman ya. Jadi apa jenenge simbiosis mutualisme ya, yang penting apa ya? Perawatan pertama itu perawatan. Perawatan juga dimaksimalkan. Oke.
Siap. Kita juga bantu jualin yang penting. Bantu jualin. Ngambil ya. Juga kita bantu jualin. Jualnya kan rata-rata peternak sekarang kan bisa beli, susah jualnya. Iya. Susah jualnya kalau ke pasar katanya dibeli murah ya kan di pasar. Gone wong kesasar. Iya. Makanya satu lubang teman-teman ya. Iya. Oke. Kita lanjut lagi di mana ini Mas? Di bawah. Kandang bawah. Kandang bawah. Siap. Oke teman-teman. Kita ke kandang bawah sekarang ya, karena ini kita review jempe untuk teman-teman biar tahu untuk referensi harganya dari Mas Andi itu harganya segitu teman-teman ya. Misalkan ada yang minat nanti bisa hubungi Mas Andi biar nanti biar jadi petani plasmanya Mas, istilah ya, gitu ya, kerennya. Istilah gitu. Oke, ya Mas kita ke bawah dulu. Oh iya iya. Siap, kita ke bawah teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjut lagi untuk yang di kandang bawah teman-teman ya. Ini terbaru atau udah lama ini Mas? Ini peranakan sendiri. Peranakan sendiri. Yang pernah dulu kalau lihat video yang channel yang dulu ini kecil-kecil dulu saya di kandang belakang minta 30 juta. Oh itu, ini ya jadinya ini ya? Ini betinanya yang ini. Itu induannya teman-teman, yang ini. Betinanya, kembarannya. Oh, kembarannya. Ya, kembarannya. Ini kan adik bangkit. Satu yang dulu betina, jantan betina adik bangkit itu. Oh gitu, ini. Itu yang betinanya ada teman-teman ternyata. Jadi ada dua ekor ya. Ya, ini dari kecil. Dari kecil ini teman-teman, ini peranaknya sendiri untuk pengganti si Boncel. Boncel sudah keluar. Sudah keluar, si Boncel sudah laku teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya, masih dari pokoknya Luri yang lu Mas ya? Lurinya apa? Alexis. Alexis ini ya? Malahan iya. Ini malah adiknya Galaxy. Adiknya Galaxy ini? Yang di Jawa Timur. Oh. Soalnya kan bangkit itu juga adik Galaxy. Induknya ini juga induknya Galaxy. Oh gitu ya? Malah Mas Petung yang pas nge-review di sana bilangnya ini adiknya Galaxy. Oh. Okay. Punya Nuri Esaiwa ya? Siap. Nih teman-teman ya, untuk yang terbaru sekarang ini udah siap berapa Mas ya? Ini sekipuel 3 pasang. Sekipuel 3 pasang tahunan. Ini 2 tahunan teman-teman. Udah lama juga berarti ini Mas ya? Iya. Sempet buat video saya buat video ini yang 2 kali atau 3 kali? 2 kali? 2 kali aja. Sekalian 2 kalian ya. Sekarang sudah gede kayak gini teman-teman. Anaknya udah pada keluar. Udah banyak ini anaknya ini Mas? Alhamdulillah udah banyak. Tuh ganteng, untuk posturnya panjang teman-teman, cakep juga ini. Ini terus dikasih nama siapa Mas? Bleduk ya? Bleduk toh. Nah, dulu karena apa barangnya itu kecil ya, nggak mau besar itu. Jadi sekarang sudah besar jadi Bleduk teman-teman ya, jadi Bleduk. Jadi gede teman-teman nih. Dan di sini sudah buat ngawin. Ada berapa induan Mas ini Mas? Ada yang udah pada keluar berapa ya? Di tani-tani banyak, di sini juga ada. Ini indukan kawin juga ada 2 ekor. Siap keluar. Siap keluar. Oke, yang mana Mas ini induannya Mas? Ya. Kita lihat dulu. Udah laktasi berapa ini? Laktasi 1 kalian. 1 kalian. Induk-induk sudah kawin nih teman-teman ya, sama si Bleduk teman-teman. Laktasinya baru 1 kali. Cuma kurus. Oh iya. Ini sudah berapa bulan Mas untuk kawinnya Mas? Ini baru sekitar 1 bulan. 1 bulan. Ini teman-teman. Kepalanya tipis. Iya. Ciri khas dari betina teman-teman ya. Kepala tipis. Tipis. Lape ini pasungannya. Cuma kurus. Cuma kurus. Susu normal. Susu normal juga ya. Harga berapa ini Mas? Ini 37. 3.700.000 ya. Sudah kawin. Sudah kawin. Ini juga. Ya, yang ini sudah laktasi 1 juga. Baru poel 2 pasang. 2 pasang. Harga berapa yang ini? Yang ini 36. 36. Oke, 3.600.000 teman-teman. Ini semuanya ada video kawinnya, Mas? Ada. Oke, siap. Bisa japri. Siap. Pokoknya ada video kawin, jadi teman-teman bisa lihat video kawinnya ya. Jika minat sama betina ini, sudah kawinan sama si Bleduk ini teman-teman. Oke, ada yang lainnya mana lagi? Jantan. Kita review jantannya, kita coba lihat. Nih, diantaranya banyak juga teman-teman ya, anaknya. Ini anaknya itu Mas?
Bukan, bukan. Ini anaknya kembarannya itu. Oh. Kembarannya Bletuk. Siap. Cempe ya teman-teman, umur berapa ini mas? Ini sekitar 4 bulan. 4 bulan. Ini cakep juga teman-teman. 4 bulan, jantan. Jantan. Tuh, udah kelihatan ininya. Pasung telinga sudah. Ini anakannya punyanya Makin, Baturan Farm. Oh, punyanya Mas Makin. Iya, dulu kan itu kan mau tak kawinin sama kembarannya kan nggak boleh sama teman-teman, terus tak kawin ke tempat Makin. Oh gitu. Keluar dua jantan semua. Keluar dua jantan semua. Itu yang satunya ya. Ya. Yang harga berapaan mas yang itu mas? Jabri aja nih. Jabri aja, oke. Yang ini satunya yang ini ya? Ini satunya. Oh. Itu masih mau pada nyusu. Itu masih mau ikut mboknya. Mboknya mas ya? Iya. Kok tahu mas ya? Udah hafal. Udah hafal nih teman-teman. Ada dua ekor, namun yang jantan semua ini dua ekor. Jadi untuk harga ini mohon maaf, Jabri ya yang dua ekor ini ya. Karena ya rada lumayan kita ini. Pantes-pantes. Saya misal mau keluar juga cuma satu. Cuma satu. Yang satu buat di rumah. Ya, ya ntar kalau ada yang minat yang mana ntar bisa WA-an sama saya. Oke, siap. Nanti bisa WA-an sama Mas Andi teman-teman ya. Ini ada dua ekor calon jantan yang sekarang usia baru 4 bulan mas ya. Soalnya kalau barang kayak gini enggak bukannya meremehin yang ngerawat, cuma yang beli cuma punya uang, ntar jadinya rusak kita yang disalahin. Kalau kita enggak. Nah itu. Ya makanya kan. Tak urung mesti jadi apik soalnya. Ya, makanya harus panduan. Soalnya kalau yang seperti ini mas ya, masih cepet masih mimpi juga ya. Ya ini juga masih ngedot. Ngedot ditambahin teman-teman, biarpun induannya juga masih produktif produk, juga. Susunya masih. Masih produk, tapi tetap ditambahin biar lebih maksimal lagi. Ya. Nah, makanya kadang ada cempe yang cukup lumayan harganya kayak gitu mas ya. Ya. Nah itu soalnya perawatannya juga seperti itu. Lanjut mas, ada lagi? Udah. Udah. Ya. Oke, kalau udah kita tutup dulu mas ya. 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 Kita tutup dulu teman-teman. Oke Mas Andi, matur nuwun untuk reviewnya. Ya, sama-sama. Sukses selalu untuk Andi Jembul Farm teman-teman. Amin, amin, amin. Ya teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya di kandangnya Mas Andi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa nanti kalau teman-teman ada yang minat bisa hubungi nomor teleponnya Mas Andi yang akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa dukung selalu Jawa Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.